Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan baik-baik saja ya. Tidak kurang suatu apapun, ada dalam suasana bahagia ya. Sehat lahir dan batin ya, sehat juga apa segi finansialnya, keuangannya gitu ya. Tidak bangkrut ya, tidak banyak hutang dan hutang-hutangnya itu terlunasi gitu ya. Sehingga kalian itu tidak banyak beban pikiran dan apa selalu ada dalam ya kesenangan dan kebahagiaannya tanpa kesedihan gitu. Karena sedih itu sebetulnya tidak boleh ya. Jadi sebetulnya nanti ada di pembahasan Al-Hikam ya, air mata itu dikeluarkan hanya untuk kebahagiaan. Sebetulnya air mata tidak boleh dikeluarkan untuk kesedihan. Nanti ada pembahasannya ya. Oke, kita bahas. Kalau bahas sekarang terlalu panjang lebar. Saat ini kita akan membahas materi. Ini kejar materi sebetulnya ya. Saat ini kita akan membahas tentang momen inersia ya. Momen inersia ini materi fisika di SMA ya. Kadang-kadang di kelas 11, kadang-kadang di kelas ya tergantung apa menterinya gitu, tergantung kurikulumnya. Bisa saja materi ini di kelas 10, bisa di kelas 11, bisa di kelas 12. Karena apa kurikulum itu kadang-kadang selalu berganti ya di setiap pemerintahan atau di setiap apa kalau menterinya berubah ya apa menterinya ganti, biasanya kurikulumnya ganti dan biasanya materinya itu ya itu saja, cuman digeser aja materinya, apakah di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi kadang-kadang tidak tentu ya saat pemberian materi itu di kelas berapa ketika kurikulumnya berganti. Tetapi materinya ya itu saja. Apa tadi malah ngelantur ya ke sana. Terlalu jauh gitu. Oke. Materi sekarang adalah tadi apa materinya momen inersia ya. Jadi momen inersia. Pernah dengar enggak ya? Mungkin pernah dengar, tapi memang kata-kata ini agak jarang terdengar di pembicaraan sehari-hari ya. Jadi momen inersia adalah salah satu bagian pokok dalam apa? Bab gerak rotasi ya. Dari dalam pembahasan gerak rotasi itu ada namanya momen inersia. Gerak rotasi adalah gerak melingkar. Kita flashback dulu sebentar ya. Jadi gerak di alam itu secara garis besar pergerakan terbagi dua. Bukan pergerakan ya, pokoknya secara garis besar benda di alam itu terbagi dua. Satu ada benda yang diam, satunya lagi ada benda yang bergerak. Nah, kita akan membahas benda yang bergerak. Benda yang bergerak ini terbagi dua. Ada yang bergerak lurus dan ada yang bergerak melingkar. Momen inersia ini termasuk ke dalam pembahasan gerak melingkar ya. Jadi di dalam gerak melingkar itu kan banyak ya, contohnya seperti roda sepeda ya, seperti apalagi ya piringan CD gitu ya, apalagi roda mobil. Nah pokoknya dalam gerak melingkar itu ada yang namanya momen inersia. Apa itu momen inersia? Sekarang kita lihat, kalau misalkan dalam gerak melingkar itu ada benda yang mudah bergerak melingkar, ada benda yang susah bergerak. Kenapa seperti itu? Kenapa kok ada benda yang mudah bergerak, ada yang sulit bergerak? Nah benda yang sulit bergerak ini namanya benda yang memiliki momen inersia yang besar. Nah jadi momen inersia adalah ukuran kemalasan suatu benda untuk bergerak melingkar. Jadi kalau ada benda yang sulit bergerak melingkar, itu tandanya dia memiliki momen inersia yang besar. Gitu ya. Kalau dilihat dari rumusnya ya, momen inersia itu pengalinya atau besaran-besaran yang ada dalam momen inersia adalah massa, ada jarak. Nah, jarak dari titik poros ke suatu
tempat yang menjadi momen gaya, yang menjadi garis gaya. Paham nggak? Kalau dilihat rumus dasarnya itu M kali R kuadrat. Jadi momen inersia itu adalah suatu benda itu malas untuk bergerak berputar, itu karena benda tersebut memiliki massa yang besar dan ukuran yang besar gitu. Jadi kalau misalkan apa kita memutar pensil gitu ya, kan ringan pensil banyak, bisa dibawa bisa dipesakan gitu ya. Terus kita memutar tiang listrik. Nah, antara pensil dan tiang listrik yang lebih besar masanya itu kan tiang listrik. Coba kita memutar pensil, susah atau tidak? Ah, pakai lengan banyak diputarkan gitu kan muternya. Tapi kalau tiang listrik kita putar butuh tenaga dan energi yang besar kan. Jadi antara tiang listrik dan pulpen itu nilai momen inersianya lebih besar tiang listrik karena masanya yang besar. Ukurannya juga besar. M itu masanya, R itu ukurannya ya, jarak dari titik titik pusat lingkaran ke suatu titik yang menjadi garis kerja gayanya gitu ya. Jadi walaupun masanya itu sangat berat, tapi kalau ukurannya kecil itu akan lebih mudah berputar daripada yang ukurannya besar. Itu nilai R-nya. Kalau M ya udah jelas masanya ya. Makin besar masanya, makin malas sebuah benda itu untuk bergerak melingkar. Akan tetapi, benda-benda yang memiliki nilai momen inersia yang besar ini, ketika dia sudah bergerak, dia akan sulit untuk dihentikan. Ya, contoh nih, ketika tadi pensil sudah bergerak melingkar, itu menghentikannya sangat mudah, cukup tap aja kita apa tekan pakai telunjuk kan berhenti ya pensil. Tapi ketika misalkan tiang listrik sudah bergerak berputar dengan sangat kencang, itu akan sulit dihentikan. Jadi ketika sebuah benda yang malas bergerak sudah bergerak, malah ampun susah dihentikannya. Contohnya kereta api itu kan kalau mau maju kan nggak bisa langsung sek gitu langsung cepat, tapi malas bergeraknya pelan sampai menjadi suatu kecepatan yang sangat cepat, dan ketika kecepatannya sudah cepat akan sulit dihentikan. Menghentikannya juga tidak langsung rek gitu ya, pasti sangat cepat pelan, agak susah berhentinya. Kalau sebuah benda yang memiliki momen inersia itu sudah bergerak gitu. Jadi memang sesuatu benda yang malas bergerak, kalau sudah bergerak akan susah dihentikan. Itu sama dengan sifat zat di alam itu keseluruhan tuh sama. Andaikan misalkan kalau di manusia itu tidak ada norma-norma ya, gerakannya akan sama dengan binatang dan akan sama dengan benda yang lain. Ya. Kenapa? Karena ada norma-norma itu, jadi manusia punya perasaan dan pikiran dan ada nilai tatanan hukum gitu, sehingga yang sebenarnya naluriah alamiah itu terjadi bisa direm ya, bisa ditekan sehingga misalkan kalau hewan itu ketemu hewan laki-laki ya, ketemu yang jantan ketemu betina di mana saja kan bisa. Nah, tapi karena di manusia ada norma-norma dan ada nilai-nilai agama, sehingga sifat-sifat alamiah itu tidak terjadi pada manusia dengan seenaknya ya. Karena ada norma dan etika itu ya. Jadi orang juga, kalau orang yang malas, sebenarnya kalau dia sudah bekerja atau dia sudah bergerak, dia akan sangat semangat dan akan sulit dihentikan. Karena pada saat dia bergerak, itu tandanya dia sudah menemukan relnya. Sudah menemukan jalannya, sudah menemukan potensinya itu sesuai dengan, jadi on the right place. Kalau sudah on the right place, sebuah benda yang sudah
apa yang sulit bergerak, ketika sudah bergerak itu akan sangat susah dihentikan ya. Sama dengan manusia. Jadi semua benda kalau nilai kemalasannya itu besar, ketika dia sudah bergerak maka akan sulit dihentikan. Itulah nilai momen inersia. Kembali lagi ke momen inersia ya. Aduh, ngelanturnya agak jauh nih. Jadi momen inersia memang hanya khusus untuk benda-benda yang bergerak melingkar. Ya. Apa benda yang bergerak melingkar ya? Contohnya ya, tadi udah disebutkan ya, ada roda sepeda ya, roda mobil, kemudian apalagi putaran jam gitu ya. Jadi roda mobil gitu atau roda sepeda Mio, sepeda motor Mio dengan roda sepeda motor CBR gitu kan, lebih besar sepeda motor CBR ya. Tapi kalau roda sepeda motor Mio makan mudah diputarkan. Diputarkan itu lebih ringan. Nah, si roda sepeda motor CBR misalkan yang agak besar itu diputarkannya itu lebih susah. Tapi ketika sudah berputar dan ketika sudah bergerak cepat itu memerlukan apa? Energi yang besar untuk menghentikannya kan gitu. Sama aja dengan kereta. Menghentikan kereta dengan menghentikan beca. Kalau menghentikan beca kadang-kadang cukup pakai siulan aja gitu ya. Mang beca, atau cukup pakai tangan gitu nya. Tapi kalau kereta diurunkan susah dihentikannya ya gitu. Tapi kalau kita hentikan dengan apa? Tangan, mah enggak pakai tangan ya. Dihentikannya harus pakai massa yang lebih besar lagi ya, apa? Dari apa? Massa dianya, massa benda yang bergeraknya itu gitu ya. Yaitu jadi momen inersia adalah ukuran kemalasan suatu benda untuk bergerak berputar gitu. Jadi lamun aya kalau ada benda yang digerakkan itu susah berputar, kalau mun aya naonnya benda bahasa Sundana mun aya hiji perkara diputerkeun teh hese, eta tandana perkara itu atau benda itu memiliki nilai momen inersia yang besar. Tetapi apabila sebuah benda yang memiliki momen inersia yang besar itu sudah bergerak, maka benda tersebut akan sulit dihentikan. Itu ya sebetulnya mudah ya memahami momen inersia ya, kalau dari segi konsep fisika secara garis besarnya, secara intisarinya seperti itu. Biasanya kalau apa sulitnya itu nanti dalam pengerjaan soalnya, karena dalam pada saat mengerjakan soalnya itu ada berbagai macam bentuk benda ya, ada benda yang bulat, ada benda yang bentuknya silinder, ada benda yang bentuknya segi empat, ada benda yang bentuknya seperti tongkat gitu. Nah, semua bentuk itu nilai momen inersianya memiliki persamaan yang berbeda-beda. Nah, di sini dibutuhkan teknik penghafalan dari siswa, dari kita untuk menghafal rumusnya dengan apa? Dengan seksama ya, menghafal rumusnya dengan tepat, dengan cermat, tidak mudah lupa. Kita mempunyai teknik-teknik tersendiri untuk menghafal sesuatu ya, ada pakai singkatan-singkatan yang terkenal gitu ya, ada yang dibikin lagu itu si siswa itu untuk menghafal sesuatu ya. Ya contohnya Magiku Hibinu ya, seperti itulah. Nah, singkatan-singkatan yang membuat kita mudah menghafal sebuah rumus. Jadi momen inersia, setiap benda yang memiliki bentuk yang berbeda itu persamaannya juga nanti akan berbeda. Nanti kan apa? Ini Bapak hanya menyampaikan konsep secara garis besar bahwa kalian tuh harus paham momen inersia itu sebetulnya apa. Ya sebetulnya itu tadi ukuran kemalasan suatu benda untuk bergerak. Nah, untuk persamaan-persamaan pada bentuk-bentuk benda yang berbeda itu nanti akan dikasih linknya ya. Nah, dikasih linknya berikut persamaan-persamaan setiap bentuk benda ya, karena setiap bentuk benda memiliki persamaan yang berbeda. Nanti ada contoh-contoh soalnya, kemudian ada cara mengerjakannya untuk benda yang berbeda bentuknya ya.
Dan persamaannya juga sederhana. Kalau kalian mau menghafal, persamaannya sederhana. Hanya cukup perkalian, kalian mahir dalam mengalihkan dan kalian mahir dalam membagi. Contoh salah satunya persamaan I sama dengan M kali R kuadrat, ya. Hanya mengalihkan saja antara massa dengan jaraknya. Gitu. Ya itu ya mungkin untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya, untuk bisa mengerjakan soalnya nanti persamaan-persamaannya dan cara-cara mengerjakan soalnya, contoh-contoh soalnya ada nanti dibaca di linknya, dilihat lagi ya. Apabila ada soal-soal atau pemahaman kalian tentang momen inersia ini yang belum paham lah, atau kalian kurang setuju dengan penjelasan ini, atau kalian mau menambahkan, boleh langsung di boleh langsung di japri, atau boleh langsung di WA atau di Telegram, atau bisa juga kalian komen di Google Classroom-nya atau komen di bawah ini yang boleh ya. Jadi kita diskusikan lagi supaya persepsi kita menjadi sama, atau kalaupun berbeda ya nggak apa-apa, nanti berbeda persepsi tentang momen inersia ya boleh. Nanti kesimpulan setiap orang kan bisa berbeda. Kalau seseorang itu sudah yakin dengan kesimpulannya ya udah nggak apa-apa, dia menemukan jalan dengan sendirinya gitu ya. Kita tidak memaksakan pemahaman kita ke orang. Oke, itu barangkali yang harus disampaikan pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan mudah dipahami ya, kemudian tidak menyulitkan, dan pada saat kalian nanti menyimpulkan materi ini ya, kalian akan memiliki kata-kata yang lebih baik dari bapaknya. So misalkan kalian nanti ada tugas merangkum materi ini, kata-katanya jangan terlalu panjang, dengan kata-kata yang sebentar, singkat dan padat. Jadi si orang yang menyimaknya itu akan mudah memahaminya ya. Boleh kalian bisa bikin sebuah tulisan, atau kalian bisa bikin video kalian berbicara ya. Ya, jadi banyak caranya untuk kalian menunjukkan bahwa kalian sudah paham dengan materi ini. Jadi kalau misalkan kalian kurang paham di sini, kalian bisa cari dari sumber yang lain ya. Sekarang di era-eranya digital seperti ini, bisa kalian cari di internet, banyak sekali sumbernya ya. Jadi kalian cari sumber yang yang cocok dengan cara berpikir kalian ya, sehingga materinya bisa diterima, bisa dipahami dengan mudah. Oke, itu dulu, muter-muter lagi ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.